Assalamualaikum guys, kembali lagi di Spacecape. Salam telas. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang ini ya. Sekarang kan musimnya hujan. Seger. Musim hujan, jadi tanaman itu subur-subur banget. Wow. Dan saking suburnya sampai ada beberapa jenis tanaman itu menginvasi ke apa ya? Ke lahan sebelah. Dari nampan satu ke nampan yang lain gitu. Kok iso ngono ya? Saking suburnya teman-teman. Dan itu juga tanaman yang paling mudah untuk tumbuhnya walaupun musim kemarau ya. Jadi paling mudah sekali. Jadi salah satu beberapa jenis tanaman ini yaitu jenis Bacopa monnieri. Asik. Dan jenis Ludwigia repens. Mantap. Itu benar-benar membludak. Pokoknya menginvasi ya ke tempat-tempat yang lain ya. Tempat-tempat nampan yang lain. Nanti saya tunjukkan videonya dan sangat segar-segar sekali, gemuk-gemuk sekali, hijau banget dan benar-benar tanaman muda sih untuk aquascape. Apalagi yang jenis tanaman Bacopa monnieri itu mudah sekali ditanam di darat atau full down air, itu mudah sekali, bentuknya nggak berubah tapi sangat mudah sekali, dan itu cocok sekali untuk pemula. Dan ini jenis tanaman stem yang untuk background ya teman-teman. Oke, saya tunjukkan videonya, mari kita kesana. Mari kita lihat di farm saya yang kecil tentang tanaman yang benar-benar menginvasi. Wow, menginvasi yang benar-benar lebat, apalagi di apa namanya musim penghujan ini ya. Jadi seger-seger itu. Oke, kita lihat. Oke, ini teman-teman. Tanamannya yang menginvasi sampai ke ngarpet di lantai-lantai itu. Walah dalah. Saking suburnya kalau udah musim penghujan. Maaf ini sedikit berisik. Hadam. Karena pinggir jalan ya. Jadi ramai sekali. Ini sampai menginvasi kan. Ini loh. Nah, ini tanaman Bacopa monnieri sampai ke sini-sini dulu. Tuh, sampai ke sini-sini. Waduh, mantap sekali ya, teman-teman. Ini ada nampannya kecil, ada dua nampan. Ini sampai ke belakang-belakang ya teman-teman. Nah, ini jenis Ludwigia repens juga menginvasi. Ini sebenarnya di sini sampai ke sini. Kok iso ya? Sebenarnya gundul. Sebenarnya tanaman apa ya dulu ya? Lupa aku. Oh, ini Rotala. Jadi Rotalanya kalah. Ini Rotala Fujian. Sampai menginvasi. Nah, ini Bacopa monnierinya sampai ke atas-atas ini, teman-teman. Mantap sekali ya. Kok bisa sampai gitu ya? Dan berarti ini tanaman muda untuk pemula ya, teman-teman. Apalagi yang jenis Bacopa monnieri seperti ini ya. Mudah sekali ya. Oke. Mantap. Mantap, mantul. Mantap betul. Oke, teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat tentang tanaman apa namanya? Bacopa monnieri, bentuknya seperti apa dan mudah sekali untuk tumbuh. Walaupun musim kemarau, musim penghujan, apalagi bisa menginvasi kemana-mana. Yang tadi saya tunjukkan di video sebelumnya ya. Tanaman monnieri sangat mudah sekali untuk pemula. Dan memang benar-benar tanaman handal, handal jepit dan murah juga. Murah dapat banyak. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat video ini untuk kalian para pemula. Jangan lupa tonton video-video berikutnya tentang aquascape. Apapun tentang aquascape, jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel subscribe ini. Nih. Channel Spacecape yang makin nanti berkembang. Wow. Bisa, nanti bisa menjelaskan tentang apa-apa aja tentang aquascape, paludarium dan lain-lain.
masih di dunia air. Dan itu juga sepengetahuan saya, bukan sepengetahuan saya, sepengalaman saya dan sama teman-teman yang sudah nge-share juga ya. Jangan lupa komen untuk sharing-sharing yang lebih. Yuk komen. Apa ya, lebih lengkap nantinya. Semisal saya nggak tahu tentang tanaman dan teman-teman punya pengalaman baru tentang perawatan tanaman, apapun tentang tanaman aquascape ya, monggo bisa sharing-sharing dan komen di sini, jangan malu-malu teman-teman. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu untuk lebih giat untuk belajar tentang aquascape. Nah, jangan lupa juga nge-share ke teman-teman yang lain yang misalnya ingin belajar tentang aquascape. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Nah, ini bunyikan loncengnya untuk memberitahu teman-teman nanti ada beberapa video lagi yang baru-baru untuk kedepannya. Like juga untuk menyukai beberapa video saya. Kalau suka semua, terima kasih, matur thank you. Oke, salam teleskopas.